masih bersama saya Ulfolia. Pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan truk yang diparkir di kawasan Pelabuhan Samarinda terjaring razia. Berbagai peristiwa menarik sepekan terakhir di Kaltim dan Kaltara disajikan lengkap di segmen 2. Kodam 6 Mula Warman memastikan telah menyiapkan personel dan alutsista untuk membantu pengamanan pemilu serentak 2024. Tentara di lingkungan Kodam 6 Mula Warman telah menyiapkan 6.000 personel untuk pengamanan pemilu 2024. Ribuan tentara ini disebar di 3 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Panglima Kodam, Mayjen TNI Tri Budi Utomo menyatakan, jumlah personel yang disiapkan itu sudah dilaporkan ke Panglima TNI. Selain personel, mereka juga telah menyiapkan sejumlah alutsista, mulai dari helibel, anoa penghalau massa, 10 komodo yang dilengkapi teknologi termal di malam hari, serta kendaraan pengawal dan truk pengangkut logistik. Personil itu yang kita sudah laporkan kepada pimpinan dan kita sudah gelar itu ada 6.000 orang. Kemudian juga kita selain itu juga kita menyiapkan alutsista kita, baik itu mulai dari helibel, ya itu juga sekaligus untuk mengantisipasi adanya pendorongan logistik yang mungkin akan terhambat nantinya. Terus kemudian juga kita menyiapkan ada anoa yang baru kita dapatkan, ada 4 buah anoa, itu mengantisipasi untuk keributan juga yang mungkin akan terjadi. Dan juga kita mendapatkan ada 10 komodo, itu juga dilengkapi dengan teknologi ya termal, ada juga teknologi pada malam hari, penginderaan malam hari. Kita juga menyiapkan kendaraan-kendaraan pengawalan nantinya. Terus juga kita menyiapkan truk untuk pengangkutan ya dalam rangka contohnya pada saat pendorongan logistik yang dibutuhkan, ya kita menyiapkan seperti itu. Dari berbagai persiapan yang telah dilakukan, tentara berharap pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kedatangan Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto bersama rombongan di Desa Budaya Pampang, Tanah Merah disambut meriah dan diarak dengan gubang atau perahu khas etnik Dayak menuju rumah adat atau lamin. Hari ini mereka mengunjungi desa itu untuk menggelar kampanye pemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Melihat antusiasme warga, Wiranto makin yakin Prabowo-Gibran ini akan menang. Saya dapat undangan untuk melaksanakan satu acara khusus ya, acara ASEAN dari Laskar Pemuda Adat Dayak ya. Kalimantan Timur, Tengah, Utara, sama Barat ya. Ya memang kita tahu sendiri, saya nggak usah ceritakan, semangat mereka tanpa dikomandoi, tanpa disuruh, ternyata memang acara ini kemudian sangat meriah sekali karena ada suatu semangat yang luar biasa. Sementara pengusung pasangan Anies Mohaimin memastikan, kampanye akbar pasangan nomor urut 1 tersebut akan digelar di Stadion Madya Sempaja pada 7 Februari 2024.
Harun al-Rashid menyatakan, kampanye tersebut akan digelar siang hari. Itu karena capres-cawapres yang mereka usung terlebih dahulu menggelar kampanye di Kalimantan Barat. Selain kampanye seperti ini atau... Kelihatannya kalau yang dibolehkan itu kan cenderamata. Cenderamata, benar. Cenderamata yang harganya... Jadwal kampanye terbuka. Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Mohaimin Iskandar untuk Kaltim itu diagendakan tanggal 7 Februari 2024 siang. Ya. Kenapa siang? Karena paginya beliau-beliau itu jadwal di Kalimantan Barat. Partai pengusung Anies Mohaimin yakin capres-cawapres yang mereka usung akan memenangkan pemilu. Keyakinan serupa juga dirasakan tim pemenangan Prabowo Gibran. Terlepas dari keyakinan tersebut, masyarakat menghendaki pemilu kali ini berjalan aman dan kondusif. Iswanto dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. ...5.200 anggota PAM TPS di Samarinda, kami siang mengikuti upacara yang digelar di areal bekas Bandara Temindung, Sungai Pinang. Tujuan upacara ini yakni penyerahan PAM TPS dari pemerintah kota kepada polisi dan tentara. Membela bel, hurra! Ahli di lingkungan pemerintah. Nantinya setiap TPS akan ditugaskan 2 orang... dan mereka akan bekerja selama 2 hari dengan imbalan Rp700.000 per orang. Selama bertugas, PAM TPS ini akan membantu warga mengarahkan ke bilik suara hingga pengamanan. Setelah pemerintah melakukan rekrutmen, pembinaan, hari ini kita secara resmi menyerahkan daya gunaan PAM TPS di bawah BKO Polri dan TNI untuk bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisivitas pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pelaksanaan tugas mereka akan berlangsung sampai 23 Februari. Di 5 tahun yang lalu Bapak bertugas juga? Ya. Nah, itu ada perbedaan nggak dengan tahun ini, Pak? Kayaknya ada. Dari pakaian. Dari pakaian. Kemudian tugasnya? Sama aja. Tugasnya sama aja, Pak, ya? Oh. Pak, ada harapan dari petugas PAM TPS untuk pemerintah, Pak, seperti apa, Pak? Enggak. Kita maunya pemerintah ini mengkedepankan warga yang tidak kurang mampu. Gitu. Untuk apa, Pak? Untuk kesejahteraan warga itu. Oh, harapannya pemilu nanti pemimpin kita lebih mensejahterakan rakyat yang kurang mampu, Pak, ya? Diharapkan pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar. Pemkot juga berharap partisipasi pemilih jauh meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Simulasi pemungutan suara di Kutai Barat ini digelar di TPS 1 Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolak Darat. Tercatat 65 warga diikutkan dalam simulasi tersebut. Ketua KPU Arkadius Hanye mengatakan, simulasi ini untuk mengukur durasi masing-masing orang saat memberikan suara, mulai dari pengambilan surat hingga selesai. KPU membuat prosesnya mirip dengan aslinya. Surat suara yang digunakan pun serupa, hanya saja gambar partai dan caleg diubah. Simulasi ini sebenarnya dilakukan
itu secara serentak, walaupun harinya bisa tidak bersamaan, tetapi seluruh Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan simulasi ini. Nah, simulasi ini tentu tujuannya adalah pertama, sebenarnya dari segi teknis, kita ingin mengukur durasi pelaksanaan kegiatan ini, yang mana bahwa di dalam pengaturannya itu bisa sampai tanggal 15, proses pemungutan itu adalah 14 Februari sampai 15. Nah, tetapi dalam hal ini kan pengalaman di pemilu sebelumnya tentu harus dimitigasi. Nah, salah satunya adalah kita ingin mengukur durasi waktu yang sebenarnya kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana SOP dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini bisa dilaksanakan secara baik. Kita sudah melakukan BIMTEK kepada KPPS secara menyeluruh, tetapi bagaimana pelaksanaan realnya ini perlu dipraktekkan, diukur, dan beruntung KPPS yang sebenarnya ditugaskan hari ini. KPU menilai rangkaian simulasi berjalan lancar. Petugas KPPS juga mampu mengklasifikasikan jenis pemilih mulai dari DPK, DPT, dan DPTB. Proses pencoblosan pun efisien. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.